see the beat goes tayo tayo. I 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 see the beat goes tayo. Itu tadi ada tiga yang sudah kita kasih keterangan, hanya satu yang benar-benar bisa memberi keterangan bahwa di sini ini memang benar kata narasumber-narasumber tadi bahwa banyak makhluk astral seperti jin, kuntilanak, genderuwo, dan mereka memang pengakuan mereka memang mereka yang mengganggu masyarakat sini, yang bikin kecelakaan, yang menampak-menampakkan diri dan lain-lain. Kita masih mencari keterangan di situ, Ustaznya Kak Andre lagi memasukin, ingin mencari keterangan yang lainnya. Assalamualaikum. Pegang kepalanya sama dak ini. Selamat malam. Permisi. Ini bapak. Pegang kepalanya sama ini. Assalamualaikum. Anda Islam? Ini Anda ini bernama Pak Sudir ya? Iya. Anda ketuanya di sini? Iya. Anda ketuanya di sini? Iya. Anda ini sudah berapa lama di sini, di pabrik ini? Berapa? 100 tahun. Anda di sini menyuruh makhluk-makhluk yang ada di sini untuk mengganggu masyarakat sini. Ya. Ya. Kami di sini cuma ingin bersilaturahmi, ingin mencari keterangan tentang makhluk-makhluk yang katanya sering mengganggu masyarakat sini. Apakah Anda yang menyuruh? Ya, ya. Kenapa Anda suruh mereka mengganggu masyarakat sini? Ini menunjukkan kekuatan mereka. Kan masyarakat sini kan tidak mengganggu Anda. Kita kan berada di dunia. Ya? Nah, jadi mereka ini mengganggu masyarakat sini karena masyarakat sini katanya sering berbuat maksiat di tempat ini. Jadi mereka tidak senang dengan kejadian-kejadian manusia itu, sehingga mereka menampakkan diri, membuat celaka masyarakat sini. Dan masyarakat sini kan tidak semuanya seperti itu. Kalau orang lewat, Anda bikin celaka, kan mereka belum tentu berdosa, belum tentu berubah maksiat, ya kan? Kenapa semuanya dipukul rata seperti itu? Ya? Ya, mereka yang berbuat kotor, kalau Anda hukum, mungkin masih wajar, tapi kan yang tidak bersalah seperti yang masuk ke sumur. Yang masuk ke sumur itu memang Anda juga yang melakukannya? Anggota Anda, ya? Yang jatuh ke dalam sumur, yang meninggal? Ya. Kemudian yang kesetrum, yang pingsan, yang tidak sadarkan diri itu Anda juga kan yang melakukan? Yang masuk ke air, kan belum tentu mereka yang bersalah kan? Anda sendiri di sini berapa ribu orang? Berapa jumlah anggota di sini? Banyak. Berapa? 10.000. 10.000 anggotanya. Lebih.
Aku udah senang kau, ya. Bang Sabah ganggu manusia. Iya, ini. Tidak ada cerita, dah. Itu urusan Tuhan yang hukum, bukan kamu. Tidak ada tempat kau. Punya Tuhan segalanya tempat. Bang Geng juga yang jadi sebagai tajari. Bang Geng. Islam. Ada Islam. Islam? Bukan, bukan Islam ya. Iya, tadi Anda tidak menjawab salam saya ya. Bang Geng. Satu lagi penampakan. Di sini ada kuburan yang sering hilang sama nanti. Itu kuburan siapa? Hah? Siapa nama? Hah? Kuburan siapa yang hilang timbul? Oh, kuburan Anda. Kuburan Anda. Maaf, di daerah diserang timbul ini. Ya? Anda berpindah-pindah seperti itu. Ya. Jadi kamu pun yang pilih sini. Kamu ngomongin sama anak buah kamu semua di bangsa kamu. Kamu yang paling tua. Tidak usah lagi ganggu manusia. Urusan manusia berbuat zina maksiat urusan Tuhan yang balasnya. Biarlah kena raja singa ada di sini. Eh? Kena HIV. Kena penyakit. Penyakit azab. Bukan kau yang hukum. Warga lain gelisah, resah. Anda ini dulunya kan manusia kan? Ya. Semasa hidup Anda ini, Anda sebagai apa dulu? Sebagai dukun kah? Atau guru kah? Atau apa Anda jadi? Hah? Sebagai dukun. Anda sering nyantet orang? Ya. Berapa banyak yang Anda santet sudah? Banyak. Banyak. Masyarakat sini, masyarakat asli sini. Ya. Anda ini matinya kenapa? Meninggalnya kenapa? Kena santet juga kan? Ya? Iya. Hah? Nah. Kalah. Nah, makanya Anda nyantet orang, akhirnya Anda disantet dan Anda kalah, meninggal. Ya kan? Gimana sebenarnya akal kamu? Di mana makam kamu? Coba tunjukin makam kamu di mana? Rumah kamu di mana? Yang sebenarnya yo, jangan yang timbul. Pemirsa, ini Sudir ini adalah ketua dari kelompok makhluk astral yang ada di sini. Dan dia sendiri semasa hidupnya suka menyantet orang dan mempunyai anggota 10 ribu masuk astral lainnya yang ada di sini. Dan dia inilah yang mengatur bahwa masyarakat sini diganggu, masyarakat sini di seperti yang masuk ke air, kemudian masuk ke dalam sumur. Dia inilah si Sudir ini yang mengatur semuanya. Dan si Sudir ini seperti saya katakan tadi adalah seorang dukun dan matinya pun meninggalnya pun disantet juga. Nah, itu. Sekarang dia ingin bahwa dan Sudir ini menariknya lagi bahwa kuburannya ini pindah-pindah. Kadang hilang, kadang ada, kadang berpindah. Nah, sekarang kita ikutin si Sudir ini menunjukkan ke kuburannya. Asyik lebih tos, tayo tayo. 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 Asyik lebih tos, tayo.